Ratusan pengungsi di Tulungagung, Jawa Timur mengalami demam disertai batuk dan sesak napas. Sebagian besar pengungsi yang mengalami demam disertai dengan batuk dan sesak napas tersebut diduga akibat menghirup debu dari letusan Gunung Kelut. Tim kesehatan yang berada di lokasi pengungsian memeriksa para pengungsi yang sakit tersebut. Mereka memberikan obat dan vitamin kepada para pengungsi yang sakit. Para pengungsi-pengungsi tersebut juga mengalami kecapean setelah mengungsi dari jarak yang cukup jauh. Para pengungsi yang berasal dari Tulungagung dan Blitar berdatangan sejak Jumat pagi. Di wilayah Tulungagung setidaknya ada 17 titik pengungsian dan BPBD Tulungagung menyatakan hingga saat ini sudah tercatat sekitar 2.000 pengungsi di wilayahnya.